apa kabarnya nih? Seneng banget akhirnya sekarang aku Wirahmawati ketemu lagi sama kalian di Try It. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Aduh, ini ya jujur dari tadi aku udah ngiler banget ngelihat makanan-makanan yang ada di sini. Karena sekarang kita akan nyobain makanan, salah satu jenis makanan yang aku suka banget, yaitu makanan-makanan dari Middle East. Karena kalau misalkan ngomongin makanan dari Middle East, aku tuh selalu ngerasa dia tuh rempah-rempahnya kuat banget, mirip sama makanan-makanan Indonesia. Jadi mungkin di lidah-lidah orang Indonesia juga udah mulai cocok nih makanan-makanan Middle East kayak gini. Apalagi kalau aku lihat udah ada sambal-sambalan juga, udah mulai banyak di apa ya, diinovasiin lah supaya makin akrab di lidah orang Indonesia. Oke, kalau gitu jadi kalau aku hitung sekarang di meja aku udah ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis makanan ya, teman-teman. Bakal jelasin kali ya satu-satu makanannya apa aja sih. Nah, nanti harga-harganya juga infonya nyusul ya, bisa ada di bawah. Oke deh, ini yang pertama, ini salah satu makanan kesukaan aku juga. Bentuknya kayak apa sih? Kayak bubur bayi gitu gak sih guys? Ya gak sih? Ya, kayak bubur bayi gitu ya. Ini namanya adalah hummus. Jadi hummus itu sebenarnya kayak fermented kacang Arab yang dia tuh di mash gitu, dihancurin, terus dicampur sama kayak ada olive oil, terus pakai perasan jeruk, lemon, jadi agak-agak asem gitu, agak-agak kayak yogurt. Nah biasanya itu jadi kayak selainya orang Arab. Kenapa selainya orang Arab? Karena makannya tuh pakai roti guys, tapi roti bukan sembarang roti, bukan kayak sari roti, ini roti khas Timur Tengah juga. Namanya pita bread, nah roti pita kayak gini. Mungkin kalian udah lumayan familiar ya kalau misalkan pesan-pesan nih, kayak kalau di Aceh juga ada ya kayak gini ya, kayak roti canai. Nah yang kedua ini selanjutnya adalah falafel. Ya ini falafel tuh bentuknya kayak gini, kayak apa coba, kayak perkedel nggak sih ya, kayak perkedel gitu ya, bulat-bulat, nah kayak tempura ya, digoreng gitu. Nah ini itu sama dari kacang Arab juga, dia di mash juga, terus dibumbuin, terus luarnya ini kalau nggak salah kayak dimasukin ke roti juga, abis itu digoreng. Tapi bedanya kalau ini kan tadi kayak cuma di mash aja. Dan yang ketiga, wow, tidak ada namanya tapi saya tahu ini adalah samosa cheese. Samosa cheese, dan ini juga ada dipping sauce-nya. Jadi buat yang belum tahu, sebenarnya samosa tuh kayak pastel ya. Ya nggak sih? Kayak pastel, cuman isinya tuh macem-macem. Biasanya kayak ada daging gilingnya, terus habis itu ada sayur-sayurannya juga. Nah, terus selanjutnya ini adalah dua nasi. Ini kayak ini ya, kayak bento-bento gitu ya, di sekat-sekat gini. Tapi ini tuh yang pertama adalah nasi mandi. Nah, ini adalah nasi mandi sama ayamnya. Nah, nasi mandi ini aku majuin ya guys. Biasanya itu kalau misalkan Middle East ada tiga nasinya, nasi biryani, nasi mandi, sama nasi kapsah. Sejujurnya biasanya tuh aku paling suka yang kapsah, tapi ini lagi penasaran banget sama yang mandi, makanya kita pesan yang mandi. Terus kalau kalian lihat juga ini tuh berasnya itu bukan beras Indonesia, asik. Ini beras Arab guys, panjang-panjang. Dan yang terakhir ini adalah butter chicken. Nasinya beda kan sama nasi yang tadi, ini kayak nasi biasa sih, kayak nasi Indonesia biasa. Bukan yang kayak butirannya tuh panjang-panjang gitu. Ini yang standar, tapi ini tuh kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada bumbu-bumbunya gitu, ngerti gak sih? Kayak dibumbuin lagi ya, rempah-rempahnya gitu ya. Nah terus ini juga ada ayamnya, kayaknya ayamnya sama deh. Feeling aku sih ayamnya sama ya. Terus sama juga side dishnya ada sambal, ada salad juga. Ini dia, ini yang dari tadi aku penasaran banget. Ini baunya enak banget, yuyur baunya enak banget.
Please. Ini namanya adalah kunafa. Ada contekannya. Ini adalah kunafa, tapi ini basically adalah cheesecake-nya orang Middle East. Jadi ini keju dalamnya. Nah, dia ini emang biasanya di dessert dan di atasnya itu dikasih potongan pistachio, kacang pistachio yang di cacah gitu terus ditaruh sebagai hiasan. Nah, ini ada saus manisnya, saus manis, sirup manisnya nih. Gula. Kita makan dari appetizer-nya dulu. Salah satu makanan favorit aku. Aku cuci tangan sebelumnya, tenang aja. Jadi ini aku bakal langsung pakai tangan aja ya. Insya Allah aman. Btw kita juga melaksanakan syuting hari ini berdasarkan protokol kesehatan yang sudah ada. Jaga jarak pastinya. Terus habis itu udah vaksin. Dan juga kita swab antigen. Jadi insya Allah aman guys. Gitu. Sebenarnya tinggal dicocol sih, cuman aku mau sok cantik aja diginiin. Oh, oke. Okay. Oke, ini dia. Selainya orang Arab. Selainya orang Arab ya. Arab. Oke, okay, kita cobain di seluruh. Enak. Enggak, guys, ini mungkin buat orang-orang yang udah terbiasa sama makanan Middle East juga udah mulai familiar sama hummus ini. Tapi personally, aku tuh lebih suka hummus yang lebih oily. Jadi kayak ini tuh lumayan udah kering. Kalau aku makan di restoran Arab biasanya atau Middle East yang ada hummusnya, biasanya itu dia ada kayak minyaknya di atasnya dan kalau diaduk dia jadi lebih apa ya? Kayak bubur, tapi aku bisa bilang teksturnya tuh nggak sehalus bubur. Kita lanjut makanan selanjutnya. Ini adalah falafel. Perkedel, bener. Benernya mirip lagi sama perkedel. Cuma bedanya ini bukan dari kentang, ini itu dari... Apa tadi? Nyimak nggak kalian? Apa? Salah guys, ini juga dari kacang. Ini dari kacang Arab juga, tapi ditumbuk. Ditumbuk dengan kacang Arabnya. Ini ada sausnya juga, yang tadi aku juga belum tahu ini saus apa. Aku cobain dulu kali ya sausnya duluan. Penasaran soal tadi, soalnya enak setitik doang. Coba ya. Ini kayak mayonis. Iya. Bener, ini tuh yang aku tahu ya, dia ini tuh sering banget keluar pas lagi Idul Fitri di Middle East. Jadi ini kayak takjilnya mereka gitu nih, si falafel ini. Jadi mari kita coba nih, kalau kalian pengen lihat. Dalamnya tuh agak-agak hijau gitu guys, ini aku angkat aja ya. Nih, lihat nggak sih? Ya. Coba ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku makan falafel. Tapi aku nggak tahu apakah memang teksturnya harus sekering ini atau enggak. Karena ini buat aku kering banget. Dan that's why ketika dimakan, harus pakai si sausnya ini agak banyak biar dia nggak sekering itu. Tapi kalau dipikir-pikir kan kacang ditumbuk emang jadinya kering ya. Nah yang ini aku lebih suka hummus sebenarnya karena hummus kan dicampur sama minyak jadi dia lebih halus. Kalau yang ini tuh kering banget guys, sumpah. Ya sausnya harus banyak. Tapi oke. Cuman aku kalau disuruh pilih falafel atau hummus, aku masih hummus. Next, ini adalah samosa. Nah, ini adalah samosa yang isinya keju. Nah, aku berharap kejunya itu adalah mozzarella karena aku suka keju mozzarella. Tapi nggak tahu juga sih sebenarnya ini kejunya mozzarella atau bukan.